Hello guys, hello warga netizen semua. Perkongsian pilihan pula kali ini harap tak berubah. Peminat risau lihat gaya rempit Putri Sarah selepas kongsi gambar nampak lehe. Okay guys, nak update korang sedikit kat sini. Kalau korang nak tahulah, pelakon Putri Sarah Liana baru-baru ini berkongsi satu gambar terbaru di Instagram miliknya dengan gaya mencangkung. Gaya Sarah yang memakai serba merah jambu itu bagaimanapun disamakan dengan madunya Ira Kazar. Ya guys, tak dinafikan style duduk macam madu you pula, komen seorang netizen. Nah tak gitu guys, Sarah yang sedar tentang perkara itu nafi gaya itu milik Ira kerana pelakon Hana Delisa turut pernah menggayakan cara bergambar seperti itu. Netizen komen gini, style duduk macam madu you pula. Putri Sarah membalas, at Hana Delisa pun style macam ni, kenapa you macam tersakit sangat? Katanya. Ya guys, peminat risau Putri Sarah berubah, tegur cara pemakaian hijab. Selain itu, ada juga pengikut Sarah yang bimbang dirinya akan berubah kerana pemakaian hijab dengan topi Sarah terdedah sedikit bahagian leher. Hope Sarah tak berubah dari segi penampilan, kekalkan cara yang sedia ada. Walau apapun penampilan Sarah tetap cantik, tapi berhati-hati dalam pemakaian, jangan sampai ada yang mengecam. Komen lain netizen mengatakan tak sesuai langsung gaya rempit ni on you, sebab you high class, bukan macam honey you, no class. Satu lagi posting netizen mengatakan, adikku Putri Sarah, teruskan kehidupan, kita adalah anak-anak family, yang penting jaga diri, aurat kita, semoga kita sentiasa dalam reda Allah. Yes guys, Putri Sarah akui memang selalu pakai shawl dengan cap. Di antara komen lain netizen mengatakan, alamak, not this hijab style please, you have your own class. Balasnya, I memang selalu pakai shawl with cap. Komen netizen lain mengatakan, please cover your neck and ear because that's aurat. Tambah netizen lagi, maksud dia style tudung tu kena tutup dada. Ya, kena tutup dada sis, walaupun pakai shawl macam tu. Satu lagi komen netizen mengatakan, please Putri Sarah jangan bagi orang kecam yang tentang cara pakai tudung nampak leher dan telinga. Jangan ada bad review tentang Putri Sarah please, nanti belah sana mesti happy, PS kena kecam.